Halo guys, jumpa lagi dengan saya di Starhike Video Prison. Punya sinyal internet kencang, tetapi kalau download di App Store, kenapa lambat banget ya? Padahal filenya kecil banget ini, kayak share it. Saya download lama banget, bisa semenitan. Padahal kalau pakai HP Android, menggunakan Play Store bisa lebih cepat. Ini kenapa lama banget ya? Apalagi download yang lain-lain seperti PUBG dan lain-lainnya lama banget, super lah. Padahal pada kasus ini kenapa ya? Padahal kita coba ya nih, kita coba untuk nonton video YouTube. Nah, lancar, buka aja kenceng. Kenapa pas lagi download lama banget? Nah, kita setting 4K lah nih. Nih, kita tonton nih. Kita setting paling atas dia paling mentok. Nah, 2160 megapiksel. Ini lancar, kok pas App Store lama banget ya? Ini juga jernih. Oke, kita coba aplikasi selanjutnya Instagram. Nah, ini juga kenceng. Digeser-geser juga nggak ada loadingnya. Loading cuma sebentar. Lah, kok pas lagi di App Store lama banget ya? Oke, kali ini saya akan memberikan solusinya. Pertama, kita cari di aplikasi di App Store, ketik tulisan DNS. Oke, DNS. Nah, akan muncul. Dan ini aplikasinya, ini udah kita download, tinggal download aja. Mari kita setting, karena downloadnya juga udah lama guys. Oke, ini kita tulis berikutnya, setuju install profil VPN, kita ikutin aja guys, izinkan. Oke, kita atur passwordnya, kita izinkan lagi, izinkan notifikasi. Oke, izinkan. Oke, kita set, kita oke, dan tunggu sampai tersambung ya guys. Nah, mari kita tes lagi nih aplikasi serupa, share it. Nih, kita waktuin. Oke, kita lihat hasilnya, apakah ada perbedaan setelah menginstal aplikasi DNS. Jadi DNS itu menggunakan VPN ya guys, jadi lebih aman dan privat pastinya, dan kencang. Thanks for watching.